Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ray Cari Rumah. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas ulang tentang 5 fasad rumah yang belum kita bahas di episode sebelumnya. Apa aja? Penasaran nggak? Langsung aja cek this video. Nah, yang pertama ini kita akan bahas tentang tipe fasad bohemian, teman-teman. Ada loh tipe fasad rumah yang mengeksplorasi kreativitas kita. Jadi, ini karakter dari fasad rumah ini biasanya itu sukanya berwarna-warni ya, teman-teman ya. Lebih ke arah kreativitas kalian, teman-teman. Mau dibentuk seperti apa? Contohnya seperti di foto ini. Nah, tuh kan gambarnya, dari gambar ini sudah kelihatan banget ya teman-teman ya, kalau fasad rumah ini wah sangat-sangat kreatif sekali gitu. Kita lanjut kita ke fasad yang kedua. Nah, yang kedua adalah fasad rumah mid century, teman-teman. Nah, di mid century ini karakternya fasad ini tuh memiliki atap yang datar ya, teman-teman ya. Dan juga berbeda dengan neoklasik yang di episode sebelumnya, fasad ini tuh lebih banyak apa ya? Kaca-kaca, teman-teman. Jadi dari depan itu banyak kaca-kaca dengan ornamen tanaman-tanaman yang tentunya terlihat semakin hijau dan semakin nature banget ya, teman-teman ya, kayak gitu. Lalu juga memiliki pintu-pintu yang cenderung lebih kontras ya, teman-teman ya, dengan warna-warna dari bangunan tersebut gitu. Nah, kita lanjut aja ke tipe yang ketiga. Nah, tipe fasad Skandinavia yang kita bisa bilang ini fasadnya Skandinavia. Nah, tipe karakter dari fasad rumah ini tuh sama kayak yang sebelumnya ya. Dia itu memiliki atap yang datar, lalu juga dengan warna-warna cat yang cenderung putih, teman-teman. Kebanyakan di Skandinavia ini rata-rata catnya itu putih, teman-teman. Tapi ada karakter juga yang pasti ini Skandinavia ini kuat banget ya, teman-teman ya. Apa karakter itu? Karakter itu tuh di depannya dia itu selalu memiliki halaman yang luas, halaman rumput yang luas dengan halaman yang sangat hijau-hijau, lalu ya, dipenuhi dengan rumah yang bercat putih dan atap yang datar, Skandinavia. Nah, kita lanjut ke empat. Teman-teman, di fasad yang keempat ini kita membahas tentang fasad country ya, teman-teman ya. Nah, di fasad country ini dia memiliki karakter yang biasanya itu cenderung banyak ornamen-ornamen kayu, teman-teman. Nah, biasanya ornamen kayu ataupun juga bata putih kayak gitu. Nah, juga yang nggak kalah penting, biasanya di fasad country ini dia memiliki taman yang cukup luas. Jadi memiliki ornamen-ornamen hijau ya, teman-teman ya, berupa tanaman-tanaman dan biasanya di pot tanah liat kayak gitu. Nah, jadi country ini yang kesannya itu paling sederhana dan tapi hangat ya, teman-teman ya, kayak gitu. Kalian suka nggak kalau di tipe country ini? Jujur kalau Ray sendiri suka banget di tipe country ini kayak gitu. Nah, pembahasan yang terakhir adalah fasad kontemporer, teman-teman. Nah, di fasad kontemporer ini cenderung modern tapi tetap simple banget, biasanya kayak gitu. Nah, tapi di fasad kontemporer ini juga mengandalkan kreativitas kalian, dan biasanya di fasad kontemporer ini, teman-teman, itu lebih ke arah guna bangunan, guna ruang dan segala macam. Jadi lebih diprioritaskan oleh kegunaan dari tiap-tiap layout ruang tersebut kayak gitu. Nah, jadi dari 5 fasad di episode ini, kalian paling suka yang mana? Kalau Ray paling suka yang country. Kalian yang suka yang mana, tulis di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu dari video ini, dan seperti biasa, saya sangat mengharapkan dapat membantu Anda menjadi rumah impian seperti yang Anda harapkan. Salam properti.